menanggapi kritikan Megawati Soekarnoputri tentang milenial tidak kritis dan kreatif. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyatakan jangan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Hal ini diungkapkan saat menghadiri pengukuhan milenial Partai Amanat Nasional Sebandung Raya di Soreang, Kabupaten Bandung. Edi menyatakan milenial sekarang sangat kritis dan produktif. Kritis mereka dituangkan dalam aksi unjuk rasa atau orasi, sehingga pihaknya akan mengajak milenial dengan memberikan ruang kepada milenial agar milenial bisa produktif, baik dalam bidang kesenian, olahraga, hingga politik. Sebagai pelaku, betul-betul milenial ini kita akan bina sebagai pelaku-pelaku di berbagai sektor, mulai dari kegiatan sosial, lingkungan hidup, kesenian, olahraga, termasuk juga politik. Tidak boleh kita malu-malu bahwa politik itu merupakan salah satu yang penting bagi kita untuk juga diketahui oleh kaum milenial. Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai yang kadernya banyak dari kaum milenial. Sementara pengukuhan milenial ini sudah dilakukan di beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Nova Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.